Tapi di peringkat pasukan polis, radar yang kita kesan dengan semua data yang saya sebutkan tadi, okay, ini memang memerlukan perhatian berat. Ya, bahkan kita akan tengok semak balik apakah wujud kelulusan-kelulusan baru, lesen-lesen baru umpamanya, ataupun wujud atau tidak naungan-naungan ini yang membabitkan orang politik tertentu. Tuan Dipertua, saya nak sebut bahawa ya, political patronage ini adalah kekangan terbesar yang dihadapi oleh KDN, oleh pasukan polis. Tekad politik kamu of the day tak perlu kita petikai. Yang berhormat pernah ada dalam kerajaan, pernah pegang menteri undang-undang. Okey, sahabat saya dari Bagan Serai, sahabat lama saya, pernah jadi menteri agama. Okey. Saya tak pernah petikai soal political will kita untuk tengok aktiviti tak boleh biar berleluasa. Kita kena gembeling tenaga kita sedaya mungkin. Ini bukan nak soal tuding apa-apa. Sebab itu saya sebut tadi dalam konteks yang rakan saya Sungai Buloh tanya, apakah wujud political will, saya jawab secara afirmatif. Wujud dalam radar polis. Dan ini membingungkan. Mana boleh ya, penjawat orang politik menaungi aktiviti macam ini? Hanya untuk keuntungan dollar and cent yang menyebabkan kemusnahan dari segi sosial, ekonomi dan juga fiber dalam masyarakat kita. Jadi, Datuk Pertua, bahawa hal ini adalah merupakan hal yang kita kena ambil the whole nation approach. Terima kasih.